dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat ini, ayat surat Taubah ini, mendorong kaum muslimin agar belajar memperdalamkan ilmu agama. Sementara lafaz Taifah digunakan dalam ayat tadi, digunakan untuk satu atau satu orang atau lebih. Al-Imam Al-Bukhari berkata, seorang laki-laki dinamakan Taifah berdasarkan firman Allah, wa in taifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Dan jika ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan keduanya. Seandainya ada dua laki-laki yang sedang bertengkar, maka keduanya masuk ke dalam ayat yang tersebut. Lalu, jika seseorang bisa diambil khabarnya berita di dalam masalah agama, maka hal itu merupakan dalil bahawasanya khabarnya adalah hujah, dan memperdalam agama mencakupi akidah juga hukum. Bahkan mempelajari memperdalam masalah akidah lebih penting daripada memperdalam berbagai hukum. Tuan Kitab kita kata, kalau ini mazhab-mazhab tadi, Jahmiyah, Mu'tazilah, Rafidah, Khawarij tak menerima hadis ahad dalam akidah, dia kata kita jawab dengan ayat ni. Sebab hadis khabar yang ahad bermakna perawi dia sikit. Mungkin seorang, mungkin dua orang. Tak sampai pun satu hadis itu perawi dia sampai 7-8 orang, tak sampai, sikit. Macam hadis Ibnu Adi Umar Al-Khattab, innamal a'malu binniyat. Dia seoranglah perawi itu. Pasal itu hadis itu nama dia gharib, pelik, tunggal. Tapi diterima. Kenapa diterima? Sebab dia kata, kalau kita tengok ayat Quran ni, terutamanya dalam surah Hujurat ni, Allah kata wa in ta'ifatani. Allah guna perkataan ta'ifatani. Ta'ifah satu, ta'ifatani musanna. Ta'ifah satu, ta'ifatani dua. Tapi dalam ayat ni dia nak cerita kata satu orang, nama dia Abdullah bin Ubay. Dalam hadis Muslim, Nabi pergi ziarah dia, dia sakit. Bila Nabi ziarah dia, dia sakit, Nabi sampai depan rumah dia, dia halau Nabi. Dia kata, ilaika anni ya Muhammad. Dia kata, jauhkan diri kau daripada aku. Kerana kaldai yang kau naik itu busuk, dan busuk kaldai itu kena pada baju kamu, dia menyakitkan hidung aku. Dia kata kat Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi ni, bila dengar dia cakap lagu tu, dia pun kata, kaldai tu punya busuk, busuk lagi perut nang. Maka geng dia kata, awak cakap macam tu. Masa dia hina Nabi, dia tak bela. Bila sahabat Nabi kutuk dia berbangkit, maka berlakulah berkelai di rumah Abdullah bin Ubay sebelum dia mati. Maka masa duk berkelai itulah turun ayat ni. Ayat ni kata wa in ta'ifatani. Kalau dua puak itu berkelai. Tapi yang dia nak maksudkan di sini adalah Abdullah bin Ubay, dia yang keluar kata-kata tu. Jadi perkataan ta'ifah itu boleh digunakan untuk satu orang dan boleh digunakan untuk satu kumpulan yang besar. Maka sama dengan khabar yang ahad. Khabar ahad itu khabar yang diriwayatkan oleh seorang perawi, dua perawi. Maka kalau dua perawi, kita boleh kata ta'ifatani. Satu orang kita katakan ta'ifah. Dua orang kita katakan ta'ifatani. Maka ayat ini masuk dengan prinsip hadis ahad. Maka kalau ayat Quran menerima khabar daripada satu orang, kenapa kita tak boleh terima hadis yang dia punya perawi juga satu orang? Lebih-lebih pula ayat Quran dalam surah Taubah tadi, Allah guna perkataan wa ma kanal mu'minina liyanfiru kafatan. Janganlah kesemua orang mukmin itu keluar pergi berperang semuanya. Tapi kena bahagi. Ada yang duduk di Madinah belajar macam biasa, ada yang pergi berperang. Allah katakan di sini, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah.
Allah kata, kenapa tidak ada satu nafar, satu kumpulan daripada tiap-tiap firqah daripada mereka itu taifah, yang satu taifah liyatafaqahu fid din. Dia tak pergi berperang tapi dia duduk belajar agama. Maka Allah guna untuk jumlah yang sikit belajar agama dan jumlahnya besar pergi berperang. Maka Quran mengisyaratkan kesaksian yang sikit itu diterima. Maka yang pentingnya isi kesaksian dia, bukan jumlah orang yang bagi saksi. Maka dia kata lebih-lebihlah ini, sehinggakan Al-Imam Al-Bukhari dia kata menyebut tentang satu orang di juga kita boleh panggil dengan nama Taifah. Lalu dia kata macam manalah pandangan mereka ni, kata tak boleh kita terima hadis-hadisnya Ahad. Maka dia kata daripada hujah yang pertama ni tak dapat diterima. Yang kedua dia kata, itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Dalam satu qiraat fatathabbatu, dalam satu qiraat at-tathabbutu, ini merupakan dalil wajib menerima khabar ahad dari seorang yang siqah, dan hal itu tidak memerlukan penelitian kerana ia tidak termasuk orang fasik. Jika khabarnya itu tidak memberikan ilmu keyakinan, nescaya Allah akan memerintah untuk meneliti secara mutlak, baik kepada orang siqah maupun orang fasik, agar menghasilkan ilmu yang yakin. Perkara yang kedua dia kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala kata bila kepada orang mukmin, sekiranya datang kepada kamu satu orang yang fasik dengan berita, bukan saja dia fasik, satu fasiqun, fasiqun merujuk pada orang, yang kedua nabain, bukan masalah nak panggil makan kenuri ni, masalah nabain, dia bawa cerita. Maka Allah kata fatabayyanu, maka orang fasik bawa berita, kau kena semak. Maka yang kita kena semak ni adalah berita daripada orang yang tidak siqah. Adapun para sahabat, takkan para sahabat ni fasik. Quran menyaksikan mereka ahli, ahli syurga. Semua para sahabat Nabi ahli syurga. Maka ini kata dia menunjukkan kepada kita bahawa tak benar kalau orang kata kepada kita ditolak hadis-hadis yang ahad, perawi-perawi dalam hadis-hadis yang ahad kerana hadis itu tidak yakin. Tidak kata. Yang kita nak tolak ada berita daripada yang yang fasik. Kalau hadis itu riwayat daripada Abdullah bin Ubay, tak payah semak, nama pun dah reject lah. Nama pun dah reject lah. Tapi hadis ini hadis Umar Al-Khattab. Jadi fatabayyanu. Pertama, Umar itu orang saleh. Yang kedua, berita dia bawa boleh disiasat. Dah orang pun saleh, insya-Allah berita dia pun berita yang saleh. Yang ketiga dia kata Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan rasul, yakni sunnahnya. Imam Ibn Qayyim berkata, kaum muslimin telah sepakat bahawa mengembalikan masalah agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kembali kepadanya semasa hidupnya dan kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Mereka pun telah bersepakat bahawa kewajipan pengembalian ini tidak gugur dengan wafatnya beliau. Maka seandainya khabar yang mutawatir sahaja dikategorikan sebagai sunnahnya, adapun yang ahad tidak mendatangkan ilmu,
juga keyakinan, nescaya tidak ada gunanya pengembalian masalah ini kepada beliau. Dia kata, bila kita baca ayat An-Nisa ini 59, Allah kata pada orang yang ada iman supaya kembalikan masalah yang kita perselisih kepada Allah dan Rasul. Maka sesuatu yang kita nak sabit dia jadi sunnah. Sunnah. Ibn Qayyim kata pada masa Nabi hidup, bertanya pada Nabi. Dahulu mereka kufurkan Nabi dengan siapa? Dengan Ka'ab bin Ashraf. Dengan Ka'ab bin Ashraf. Dia tak mau pergi pada Nabi, dia pergi pada Ka'ab bin Ashraf. Sehingga turun ayat Quran. Daripada surah An-Nisa juga. Allah kata mereka berhukum dengan Tawud. Mereka tidak berhukum dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad. Saya tak tahu perkataan ini benar tak benar, tapi saya tertarik bila Syekh Maulud sebut. Dia kata, kalau ada satu orang, kita boleh rojok dia. Kita rojok. Dan di situ kita tinggalkan Allah. Kita tinggalkan Rasulullah. Dia kata, itulah Ka'ab bin Ashraf dalam wajah-wajah yang baru. Ini sekutu bagi Rasul. Tidak ada orang boleh duduk standing dengan Nabi. Sedangkan zaman tu zaman Quran turun. Wahyu turun. Tiba-tiba mereka pergi pada Ka'ab bin Ashraf. Ini seorang orang besar dalam Yahudi. Kata, tak apalah, pergilah kepada dia. Tak apa, nanti apa dia putus sama macam Muhammad putus. Allah tempelak dalam surah An-Nisa. Allah kata, alam tara ilal ladina. Tak tengoklah, kamu tak tengokkah kepada orang-orang ini, orang-orang yang mana mereka yatahakumu, mereka berhukum dengan tagut. Mereka tidak berhukum dengan apa yang kami curunkan kepada Muhammad. Allah kata, tak tengok ke perangai ni, adigan ni. Allah kata, aku duk perhati tengok ni keadaan macam ni. Aku hantar Rasul bagi maksum, dia pergi cari Ka'ab bin Ashraf. Maka kalau itu posisi dia ada, maka tak boleh. Ketika Nabi wafat pun tak boleh, ketika Nabi hidup pun tak boleh ada sekutu untuk Nabi ni. Tandingan. Dia cakap sama macam Nabi cakap, tak boleh. Apatah lagi Nabi wafat. Ibn Qayyim kata, dengan Nabi-Nya wafat, kewajipan ayat ini tidak gugur. Bila Nabi dah wafat, kita tak boleh merujuk dengan Nabi, kena merujuk dengan apa yang disabitkan sunnah secara sahih. Kenapa tak boleh sombrono? Sebab ada ancaman daripada Rasulullah. Siapa bohong pada dia dengan sengaja, satu tempat duduk dalam neraka. Nanti ulama hadis kata, apa makna berbohong dengan sengaja? Satu, memanglah muta'amidah ni sengaja. Sengaja apa? Dia tu otak dia, mastermind cipta hadis palsu. Memang tempat dia dalam neraka. Dalam kitab Tadribur Rawi oleh Imam Suyuti, satu orang besar dalam mazhab Syafi'i, dia mendedahkan nama perawi-perawi yang bohong. Nama perawi bohong, ditangkap mereka ni, dibawa ke depan ulama-ulama hadis dan diminta kesaksian. Berapa banyak hadis dah kau buat? Di antaranya Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami', sampai Imam Ibn Hibban kata apa? Kata Imam Ibn Hibban, berhimpunlah kepada Nuh Al-Jami' ini semua benda. Illa sidqa. Melainkan kebenaran saja tak ada pada dia. Semua cukup lengkap pada sifat dia. Dengan pembohong, dengan semua cukup. Kebenaran saja tak ada. Pasal apa? Bila dipegang dia, tanya kat dia, dia kata dia buat hadis palsu berkenaan dengan Quran saja hampir 4,000 hadis. Dia mengaku. Pasal apa? Dia kata, aku lihat orang duk sibuk dengan pekah Abu Hanifah. Kemudian mereka macam tak ada masa nak mengaji tafsir, mengaji Quran. Aku reka lah fadilat ni. Dan menarik orang padanya. Dia kata, alhamdulillah. Alhamdulillah dia kata. Maka ulama hadis naraikan Nuh bin Abi Maryam ini. Nama dia Nuh bin Abi Maryam. Dia punya nama popular dia Nuh Al-Jami'. Nuh yang berhimpun kepada dia semua sifat kecuali benar tak ada. Pasal dengan semua benda dia boleh betul, dengan Nabi je dia tak betul. Maka makna muta'amidah dengan sengaja itu sendiri pi buat dia palsu. Yang kedua, makna sengaja berbohong juga apa dia? Dia dengar satu hadis tapi dia tak mau semak. Dia malas semak. Sedangkan dia ada kemampuan. Dia kata, orang duk baca hadis ni biasa dah. Kalau hadis ni tak betul, takkan orang baca kot. Dia main macam tu.
Maka dia masuk dalam muta'amidan. Sebab dia bukan orang yang zero. Bukan orang yang kosong ilmu. Dia boleh cari, dia tak mahu. Dia guna, apa nama, zan daripada masyarakat banyak. Sedangkan Quran kata, Quran kata kepada kita, zan itu kebanyakannya tidak benar. Hadis kata jauhi zan macam tu. Yang ketiga, makna muta'amidan ni apa dia? Dia baca hadis, dia tahu kedudukan hadis. Tapi bila mai satu hadis tu, dia baca-baca, dia macam tak apa ingat. Lepas tu dia kata, hadis ni, ialah memanglah sahih, tapi lebih kurang makna dia macam ni. Dia cakap begitu. Dia tak boleh pastikan Nabi cakap macam mana. Maka dia masuk dalam muta'amidah. Maka Nabi kata, siapa berbohong dengan sengaja pada aku, tiga-tiga kumpulan ni masuk. Maka Nabi kata, satu tempat duduk dalam neraka. Maka bila kita nak sabit satu benda tu sunnah, kena sabit dengan jalan yang sahih. Maka adakah hadis mutawatir saja yang kita sabitkan dia sunnah? Hadis ahad tak sabit. Hadis gharib dalam kumpulan ahad, hadis hasan dalam kumpulan ahad. Kita panggil dengan nama macam-macam, masyhurlah, alilah. Ini semua hadis dalam kumpulan ahad. Kalau kita kata hanya hadis mutawatir saja kita terima, sedangkan hadis dalam kumpulan ahad sabit dah dia kata sunnah, maka ayat ni kata faruddu ilallah wa rasul, kembalikan masalah kamu kepada Allah dan Rasul. Kita beramal ayat ni tak sepenuhnya. Maka bila kita beramal Quran tak sepenuh, iman kita juga tak sepenuh, dia kata. Pasal itu kena menerima sesuatu yang telah disabitkan dia sunnah. Hadis saja belum tentu sunnah. Sunnah apa yang telah disabit daripada hadis-hadis yang sahih, baru kita angkat martabat dia sunnah. Kita panggil sunnah Nabi. Dia daripada hadis-hadis yang telah dikonfirm kata sahih. Kalau mai hadis saja belum confirm lagi, maka kita panggil dia hadis, kita panggil dia khabar. Nak panggil dia sunnah yang mutaharah tak boleh lagi. Maka banyak hadis-hadis dalam kumpulan hasan, dia jadi sunnah. Sebab dia punya hujah dia, dia punya rawi-rawi dia itu semua, sanad dia semua tidak bermasalah. Maka dia kata, kalau mereka kata tak boleh terima hadis ahad dalam masalah akidah, dia kata ini bertentangan dengan nas Quran. Baik, adapun dalil-dalil daripada as-sunnah sangat banyak. Kami cukupkan sebahagian sahaja. Oh, dia kata kalau kita nak tengok hadis pula, hadis yang suruh kita terima hadis-hadis yang sahih ni banyak lagi berbanding pada ayat Quran. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada para raja satu persatu, yakni perseorangan. Demikian juga para sahabat yang diutus untuk menjadi gubernur di berbagai negeri. Lalu orang-orang datang kepada mereka dan menjadikannya sebagai rojokan dalam berbagai hukum amali dan perkara akidah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Talhah bin Al-Jarrah kepada penduduk Najran. Mengutus Mu'az bin Jabal kepada penduduk Yaman. Mengutus Dihyah Al-Kalbi dengan membawa surat ke pemimpin Bushra. Pergi Kelang pula. Dan para sahabat lainnya. Dia kata kalau hadis ahad tak boleh terima dalam masalah akidah, lagi tak masuk akal kalau berdasarkan rentetan sunnah. Sebab Nabi hantar sahabat pergi ke satu negeri seorang-seorang. Dia seorang menjadi rojokan kepada umat yang banyak. Maka dia itu ahad. Dia seorang, bukan Nabi hantar 10 orang satu tempat, ada seorang. Nabi hantar, dihabang siapa tadi? Nabi hantar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kepada Najran, penduduk Najran dalam hadis Bukhari. Dia seorang menjadi rojokan daripada akidah sampai ibadat sampai akhlak. Kalau kita kata riwayat ahad tak boleh terima, Abu Ubaidah itulah satu-satu perawi masa itu untuk penduduk Najran. Bukan 10 sahabat, seorang dia. Jadi maknanya pada masa itu orang Najran tak boleh beragama. Pasal apa? Pasal cerita Abu Ubaidah hang seorang, mana saksi lagi. Maka dia kata tak masuk akal. Nabi hantar Mu'az bin Jabal ke Yaman. Lama lepas tu baru hantar Ali, baru hantar Abu Musa. Nabi hantar ni Dihyah Al-Kalbi
Taulah pakcik, kita dah ulang selalu lah. Tarikat apa kita nak masuk, sufi apa kita nak masuk. Kalau kita baca riwayat Dihya Al-Kalbi ini, kita akan tinggal semua jalan. Pasal apa pakcik? Jibril turun menyerupa muka dia. Apa ni? Kata apa? Dihya Al-Kalbi, Jibril kalau jumpa Nabi, Jibril pakai muka dia. Kalau Jibril menjelma sebagai manusia, Jibril pakai muka dia. Hatulah Pak Amin. Tara metalik lagu ni pun orang nak ambil gambar sama Pak Amin. Ni tara macam pukul koli macam ni. Kata Ustaz ambil gambar saya boleh tak? Kata laku juga aku. Ni Jibril pakai wajah dia. Tahu Pak Amin, saya tak boleh fikir kalau ada orang tak boleh nampak menahat para sahabat macam ni. Duk pergi cari apa-apa dalam hidup ni. Nak zikirlah, nak dekat diri pada Tuhan. Nak dekat macam mana kalau orang ni muka dia Jibril pakai? Takkan orang jahat? Itu macam katipang tu Pak Cik. Beragas. Ada Jibril pakai muka dia? Nama pun nam jahanam. Tadi dekat airport tadi, dekat airport Subang tadi, saya nak naik kapal. Saya tengok dia satu novel baru, 10 Jahanam. Nama novel tu. 10 Jahanam. Siapa dah baca? Nak kena beli juga baca. Nama tu pun 10 Jahanam. Kita nak zikir sampai mana nak zikir? Sampai nak berkawan dengan malaikat. Bukan kata kawan dengan malaikat. Dihya Al-Kalbi, malaikat pakai muka dia. Lepas itu ulama hadis kata, kalau Allah tak membuka hati manusia, manusia tak akan nampak walaupun mas duduk depan mata dia. Tak nampak dah kalau Tuhan tak buka hati. Orang semua pakat duk puji lah, laki hang ni bagus lah, susah lah nak cari jantan macam tu lah ni. Tapi kalau dia sebagai bini kawan tu, Tuhan tak buka hati tengok laki dia, dia duduk merongok situ. Ha? Orang kata hang ni bagus lah. Aku tengok baju hang kemas, iron, seluar iron, kereta bersih. Hang tak kau wash mana? Kita kata, dah eh, bini aku duk buat. Bini hang sampai kereta pun basuh. Kita kata, awak apa lebih sangat? Basuh kereta. Dia tu kata, awak lah hang ni dengan buta kayu, kuda kepang mah cukup. Hang nak cari bini tak mana lagi lagu tu. Hang tahu tak bini aku? Aku iron baju sendiri, hang tahu tak? Orang duk kata lagu tu. Tapi kalau Tuhan tubuh sendiri, tak nampak kata bini dia rajin, segak, pandai masak, urus rumah tangga, permata berlian duk ada, dia sendiri tak nampak, lingkup hidup manusia ni, lingkup. Kata saya nak berzikir kawan dengan malaikat, dia baru nak kawan, dia ni malaikat pakai muka, mengkok oi. Dia tak nampak. Siapa dia? Dihya Al-Kalbi. Mu'az bin Jabal. Nama besar-besar ni. Abu Ubadah Al-Ja' Allahu Akbar. Nama dia ni pakcik kita ada ni. Apa nama? Hayatul Sahabah. Hidup sahabat tu kan. Satu-satu nama tu kita lebih buka. Aduh ya Allah. Macam kita baca baru ni Imran bin Husin kan. 30 tahun sakit. Apa dia sakit? Perut dia membesar. Kita panggil macam kenapa buyung ayam tu. 30 tahun busung ayam tu. 30 tahun keluar ayat kuning ikut jalan belakang, bangkit duduk tak boleh berdiri, tak boleh tidur 30 tahun. Kita duk cerita wali tu sakit, wali tu kencing wangi, wali apa tak minyaknya wali. 30 tahun sampai pada peringkat apa? Sampai pada peringkat Mutarih bin Abdullah dengan Al-A'la pergi ziarah dia, dua sahabat Nabi besar ni pergi ziarah, tengok dia sakit teriak menangis. Dia yang sakit tu tanya kat dia, apa sebab hangpa teriak? Imran bin Husin tanya, apa sebab hangpa teriak? Dia kata, tak tahulah. Hang ni mustajab doa, dia apa kata. Kenapa tak ambil peruntukan doa tu baca kat diri hang? Dia kata, sebab Tuhan tak pernah azab aku. Tuhan bagi nikmat 30 tahun kat aku. Dia apa kata, nikmat apa dapat? Dia kata, aku dapat apa yang Nabi janji. Allah hantar para malaikat bagi salam dan aku dengar salam mereka dan aku jawab. Itu dia manusia lagu tu. Agama bagi endorsement. Yang datang kepada mereka itu malaikat.
malaikat bagi salam. Dan mereka siapa dia? Orang yang duduk dengan Nabi. Kita tak nampak besar. Kita duduk nampak kata mimpi Nabi itu besar. Orang duduk dengan Nabi, pegang Nabi tak besar. Ni yang tak ada apa-apa, putih jalan ni semua ni. Kita, Allah Akbar. Orang panggil mangkus. Bukan mangkuk, mangkus. Mangkus ni maksud dia apa? Mata hati terbalik. Dia tak nampak mereka ni semua. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata, "Bainama an-nasu biqubain fi salati as-subhi, id ja'ahum atin, faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alayhi lailatul Qur'an wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bata." فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبه. Ini Al-Bukhari bawa hadis untuk tunjukkan kesaksian ahad, hadis-hadis ahad dapat diterima. Ketika orang sedang melakukan salat subuh di Quba, tiba-tiba datang seseorang, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turun kepadanya malam ini ayat Al-Quran dan beliau diperintah untuk menghadap ke Kaabah. Maka menghadaplah kalian kepadanya. Dan saat itu wajah-wajah mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar menghadap ke Kaabah. Kiblat kan? Nabi duduk menghala ke Palestin kan? Ke Al-Aqsa. Tiba-tiba turun ayat daripada apa nama sayaqulu sufaha uminan nas tu, orang bodoh pakai kata ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Apa pasal Muhammad duk tak duk pi ubah kiblat ni masa sama kiblat dengan depa? Depa kata tengok Muhammad ikut kita, maka Allah kata ubah berapa belah bulan, 17 bulan ke 18 bulan begitu. Maka berita tu sampai kepada orang duduk di Quba. Kebetulan ada satu jemaah duk semayang. Kawan ni datang-datang, dia seorang-seorang dah. Dia datang-datang, dia kata pada orang duduk sembahyang, "Hey, kiblat dah berubah dah, ayat Quran turun. Tidak ke Syam lagi dah, ke Mekah." Depa tengah rokok tu pusing arah kiblat depa. Sedangkan sahabat tu seorang eh. Dan depa terima kesaksian dia. Menunjukkan kata dia hadis ahad itu dapat diterima kesaksian. Yang penting si pembawa saksi itu satu orang yang saleh, siqah dan adil. Maka bila ditolak hadis yang ahad, kita tolak kewibawaan para sahabat. Maka tidak benar jika ada menyatakan sesungguhnya yang berlaku dalam hadis ini adalah hukum amali, kerana pengamalan para sahabat termasuk hukum ini berdasarkan keyakinan sahihnya khabar tersebut. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana rajulun minal ansar idza ghaba an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shahidtuhu ataituhu bima yakunu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa idza ghibtu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shahida atani bima yakunu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadis ini juga ada Bukhari. Umar kata, ada seorang dari Ansar, kalangan Ansar, jika dia tidak menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku menghadirinya, ini jiran Sayyidina Umar, jiran Sayyidina Umar, maka aku datang kepadanya dengan membawa khabar yang aku dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika aku tidak menghadiri majlis beliau sementara dia hadir, maka dia datang kepadaku dengan membawa khabar daripada Rasulullah. Sayyidina Umar kata, aku ada jiran macam tu. Kalau aku pergi kuliah, dia tak dan pergi kuliah, apa yang aku dengar dari Nabi, aku cerita kat dia. Hari aku tak boleh pergi, dia pergi, dia cerita. Sedangkan Sayyidina Umar seorang-seorang cerita kat dia, dia terima, dia seorang-seorang cerita. Maka antara dia dengar, dengan Umar dengar pada Nabi, orang tengah tu Umar seorang. Rawi dia seorang aja. Ahad lah, cerita tu masuk dalam kumpulan ahad. Tapi zaman Nabi telah termaklum riwayatnya macam tu. Kenapa zaman kita tolak? Ini melibatkan para sahabat. Inilah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum yang memperhatikan kepada kita, yang memperlihatkan kepada kita
bahawa salah seorang dari mereka mencukupkan diri dengan khabar satu orang dalam urusan agama, baik masalah keyakinan ataupun pengamalan. Masalah akidah ataupun masalah ibadah diterima. Sama-sama mereka diterima. Itu masa dalam hadis Muslim bab wuduk kan, bila apa nama Uqbah bin Amir basuh lambat, kebetulan dia masuk-masuk, Nabi duduk mengajak, dia duduk belakang Umar. Nabi kata, siapa yang ambil ayat sembahyang, siapa yang ambil ayat sembahyang dengan elok, lepas tu baca doa wuduk, lepas tu sembahyang dua rakaat, Nabi kata semua pintu syurga dibuka untuk dia. Dia dengar-dengar banyak tu, dia lambat dia mai, dia kata apa? Dia kata ma ajwadu hadza. Dia kata ajwad, maksud dia betapa pemurahnya Tuhan, senangnya masuk syurga. Dia kata-kata Nabi Umar dengar. Umar beralih kat dia. Umar kata, awak baru mai kot. Baru mai kot. Dia kata baru mai. Umar kata, masa hang tak mai tadi, Nabi sebut lagi senang. Hang dengar Nabi kata ambil wuduk elok-elok, baca doa wuduk, lepas tu sembahyang dua rakaat. Masa hang tak mai tadi, Nabi sebut apa? Nabi sebut ambil wuduk, baca doa je sembahyang, Nabi tak abang. Lagi senang. Dia dengar Sayyidina Umar tu, dia kata betul kalau begitu. Wahai Sayyidina Umar, sorang-sorang habang ke dia. Dia terima khabar Sayyidina Umar. Sedangkan dalam majlis Rasulullah. Maka inilah menunjukkan khabar-khabar ahad diterima dengan syarat dia adalah sahih. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan fahafizahu hatta yuballighahu farubba muballighin aw 'amin sami'. Nabi bersabda, semoga Allah membaguskan seseorang yang mendengarkan hadis dariku, lalu dia menghafalnya sehingga dia menyampaikannya. Betapa banyak orang yang disampaikan padanya sebuah hadis lebih faham daripada orang yang mendengar langsung daripada sumbernya. Yang pertama, hadis ni Nabi doa. Nabi doa pada orang yang belajar hadis supaya Allah Taala bagi nur pada wajah dia. Nabi kata nadarallahu, semoga Allah beri nur, Allah bagi cahaya kepada orang yang belajar hadis. Termasuk kita hadap belajar ni, dapatlah doa Nabi ni. Allah minta, kalau kita duk mengaji hadis tak berjenis juga, maknanya duk mengaji hadis tak berjenis. Maknanya ada masalah. Ada masalah. Bukan masalah hadis, masalah niat kot. Masalah tak jujur dengan ilmu sunnah ni. Tak berjenis. Ilmu sunnah tu terhalang nak ubah dia. Yang kedua, dalam hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata Allah bagi cahaya di rupa paras orang yang mendengar daripada aku. Satu, sami'a minna hadisan, dengar daripada kami. Satu. Yang kedua, fahafizahu, dia hafal hadis tu. Dan yang ketiga, yuballighahu, dia sampaikan. Maka Nabi kata dia sampaikan, dia dengar daripada aku, dia sampai. Maka Nabi tak habaq 10 orang kena sampai, 20 orang kena sampai. Dan Nabi kata balighu anni walau ayah. Satu orang sampai pada satu orang yang lain. Dia satu orang, dia sampai pada satu orang yang lain. Dia tu ahad lah, menyampaikan khabar pada orang lain. Maka dia akui oleh hadis ni. Bahkan Nabi doa pula. Ha, macam mana dengan golongan kita, tak boleh pakai dengan hadis-hadis yang ahad ni. Tak apa, syarat dia sahih. Syarat dia sahih. Nabi kata agama ni kena sampai. Kadang-kadang orang dengar dengan orang tak dengar. Kalau masyarakat Nabi dulu, sahabat yang dengar Nabi cakap dengan sahabat yang tak dan mai. Maka sahabat yang dengar kena pergi sampai pada sahabat tak dan mai. Maka Nabi mengakui ada sahabat tak mai, tapi dia lebih bagus otak dia daripada sahabat yang dengar direct. Dia lebih alim. Maka sampai Nabi kata, ada ulama di kalangan para sahabat, walaupun dia tak dengar dari Nabi, dia tak mai malam tu, tapi kerana sahabat lain pergi sampai pada dia, dia alim, dia boleh membetulkan kawan yang dengar ni. Maka itulah hebatnya para sahabat. Dan kita juga kadang-kadang macam tu lah. Kita sampai-sampai kadang orang yang dengar tu lebih sunnah daripada kawan yang dengar.
Dia dengar daripada orang nombor 4, bukan dia dengar daripada ustaz pun. Tapi kawan yang dengar daripada ustaz tak berapa faham. Dia dengar daripada kawan ni, dia lagi faham. Ini anugerah Tuhan. Hadis ini pun tidak membatasi hanya pada hadis-hadis yang sifatnya pengamalan sahaja, campur yang lain. Bahkan hadis ini umum mencakupi hadis yang sifatnya pengamalan ibadah, juga berkenaan dengan hukum-hukum i'tiqadiyah, akidah. Maka seandainya mengimani sesuatu yang telah tetap dari Nabi SAW melalui jalur hadis ahad berupa keyakinan, bukan merupakan hal yang wajib, nescaya tidak ada gunanya perintah Nabi untuk menyampaikan hadis secara mutlak yang umum. Maka kalau Nabi kata siapa yang dengar hadis hafal pergi sampai ke orang, maka Nabi kena tambah. Nabi kata hampa seorang-seorang jangan sampai nah. Sampailah kat dah banyak-banyak. Takut nanti orang dengar tak percaya kat hampa. Dan takut kalau sampai seorang-seorang hampa keliru. Maka kalau itu ada, nescaya hadis baligh anni walau ayah tak perlu wujud dalam sunnah. Tak perlu wujud. Pasal apa? Kita ni nak jalan 10 orang sekali, bila abang ni? Abang ni balik kampung, jumpa adik-beradik, abang ni seorang-seorang cerita kat dia bang. Saya jumpa adik-beradik saya seorang-seorang lah. Saya tak boleh cerita apa adik-beradik saya kena panggil 2-3 orang main duduk kan, supaya khabar saya tak jadi ahad. Maka tak ada guna, Nabi kata hampa dengar, hampa hapai, hampa sampai, tak ada guna. Maka kerana itu, tidak, itu semua tidak menjadi syarat. Yang syaratnya isi yang kita sampai itu kena benar. Bahkan sebaliknya, Nabi SAW akan menjelaskan bahawa hal itu hanya terbatas pada hadis-hadis yang sifatnya pengamalan dan tidak lain. Dan Nabi pun tak pernah habaq baligh anni walau ayah tu sampai apa? Akidah saja ke, ibadah saja ke? Tak, semua benda. Kalau mereka Mu'tazilah ke Rafidah terima hadis ni, dia kata ni memang Nabi suruh sampai. Tapi yang Nabi suruh sampai tu bukan hal akidah. Hal akidah ni kena sampai ramai-ramai. Tak boleh seorang-seorang. Ni mungkin hal amalan ibadat. Kita kata dia kena bukti dengan lafaz yang ada. Lafaz ada tak sebut apa. Lafaz ada apa dia? Minna hadisan. Daripada kami hadis. Daripada kami apa yang kami sampaikan. Dan Nabi sampai banyak benda. Semuanya kita kena sampaikan balik pada umat Muhammad. Demikianlah. Dan pendapat yang menyatakan bahawa hadis ahad tak bisa diterima dalam masalah akidah adalah pendapat yang dibuat-buat, yakni pendapat bid'ah. Pendapat apa ada bid'ah lah. Ingat amalan ada bid'ah. Pendapat apa ada bid'ah. Direka-reka sendiri. Tidak ada landasannya dalam agama. Tidak ada seorang pun dari generasi pertama umat ini, yakni salafus salih radhiyallahu anhum, yang berpendapat seperti itu. Tidak ada satu pun riwayat yang dinukir dari mereka. Bahkan pendapat ini tidak tergores di dalam benak mereka sekalipun. Tidak ada. Bahkan hadis Muslim yang kita baca tu, Nabi duduk sembang dengan sahabat, lepas tu Nabi tinggal sahabat masuk dalam kebun. Abu Hurairah jadi bimbang, awak Nabi bawa diri seorang-seorang. Dia pergi ikut Nabi. Tengok-tengok Nabi duduk dekat antara pokok-pokok tamar ni. Dia pergi kat Nabi, dia kata, apa hal ya Rasulullah? Nabi kata, Abu Hurairah, Jibril datang pada aku. Jibril kata tentang man qala la ilaha illallah mustaiqanan min qalbihi, siapa yang sebut la ilaha illallah yakin daripada diri dia, ikhlas daripada diri dia, maka dia wajib masuk syurga. Maka Nabi kata, Abu Hurairah, hang nampak dah kasut aku tu, hang pegang. Hang pegang kasut aku tu, hang keluar daripada kebun ni, siapa saja hang jumpa selepas ni, hang gembirakanlah dia dengan ucapan la ilaha illallah, dia akan masuk syurga. Maka dia pegang kasut Nabi tu, dia keluar, orang pertama dia jumpa Umar Al-Khattab. Umar tengok dia pegang kasut Nabi, Umar kata, hang pasal apa? Dia kata, dia takut dekat Umar. Dia kata, Nabi suruh gembirakan setiap orang yang sebut la ilaha illallah dengan yakin kepada kalimah itu, dia akan masuk syurga. Umar tolak dada dia. Umar kata, benda ni hang tak boleh sebut. Benda ni hanya Rasulullah saja boleh sebut. Syurga-syurga hang jangan duk main. Dia menangis. Dia pergi jumpa Nabi. Dia habaq Umar buat dia. Umar jumpa Nabi.
Umar kata, dia duk kata lagu ni. Nabi kata, betul wahai Umar. Apa? Jibril baru sampai pada aku. Tengok riwayat ni, ini hadis Imam Muslim dalam bab tauhid. Hadis ni mengajak kita, walaupun Umar dengar daripada Abu Hurairah, maka apa yang Umar buat? Umar nak pastikan riwayat itu benar ataupun tidak. Itu saja. Itu saja kita pastikan. Maka Umar tidak menolak keadilan Abu Hurairah, tapi nak pastikan benda yang Abu Hurairah sebut itu daripada Nabi. Maka itu yang berlaku. Pasal itu di kalangan para salafus salih tak pernah tolak seorang sahabat pun dalam menyampaikan hadis, tapi mereka semak balik. Semak itulah fatabayyanulah, apalah mencari saksi, itu adalah sifat kita buat semakan. Seandainya didapatkan sebuah dalil qat'i yang menunjukkan bahawa hadis-hadis ahad tidak diterima dalam hal akidah, nescaya para sahabat mengetahuinya dan akan terang-terangan menyatakan. Demikian pula orang-orang sepeninggalan mereka dari para salafus salih. Kalau hadis ahad ni tak boleh jadi hujah, bukan kata siapa-siapa ikhwan, Nabi akan habang sendiri. Nabi habang umat dia jangan buat bid'ah, jangan buat syirik. Tiba-tiba Nabi tak boleh pesan benda sebesar ni. Ini benda besar. Kalau dia tak boleh jadi hujah dalam akidah, besar. Tiba-tiba Nabi tak cakap, para sahabat tak cakap, maka mailah firqah-firqah dalalah ni, firqah-firqah menyimpang ni, buatlah pandangan-pandangan yang bid'ah ni. Apa dia? Begitu hari ahad. Tak boleh pakai dalam akidah, boleh pakai dalam fiqah saja. Ini kerja Syiah, Rafidah, ini kerja Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, bukan Ahlu Sunnah. Perkataan yang bid'ah ini, pasal itu Ali Mahfuz tulis kitab, apa dia? Sampai dia kata ada budaya bid'ah, ada adat bid'ah, ada perkataan bid'ah, ada i'tikad bid'ah, ada apa nama ibadah bid'ah. Dia punya senarai itu, bid'ah itu saja, punya panjang. Ali Mahfuz buat buku macam tu. Ada adat bid'ah, pakaian-pakaian bid'ah. Kita duk ingat sembahyang puasa je bid'ah dok, sampai ke situ dia senarai. Ali Mahfuz punya jasa. Perkataan yang bid'ah ni, iaitu perkataan yang kata hadis ahad walaupun sahih tak boleh pakai ni dalam akidah, perkataan bid'ah ini mengandung sebuah keyakinan yang mengharuskan tertolaknya ratusan hadis sahih daripada Nabi. Kalau kita terimalah perkataan ini, maka beratus hadis sahih kita akan tolak. Mungkin beribu kot. Dalam hal akidah, kita akan tolak. Sahabat dulu, Mu'tazilah, dia tolak sebab dia rasa menerima hadis mutawatir sahaja dalam akidah lebih menyelamatkan akidah. Dia rasa. Al-Sunnah dalam hal akidah bukan merasa-rasa. Dia al-bayan. Dia memerlukan keterangan wahyu. Ayat Quran sebut begitu, sunnah sebut begitu, kena terima. Kerana sahih itu diterima. Macam ayat tadi kita baca, in ja'akum fasiqun binaba'in. Imam Muslim ambil ayat itu bubuh dalam sahih Muslim, mukadimah dia. Dia kata inilah, ayat inilah yang menyebabkan terwujudnya sanad, pengkajian kepada sanad. Pasal bila mai satu berita daripada satu orang, Quran kata siasat, fatabayyanu. Maka dah setiap siasat itu memerlukan saksi. Saksi. Kesaksian orang, cerita orang yang menyampaikan. Dan kesaksian hak dia cakap itu betul. Kesaksian dalam bentuk hadis yang dia sampai itu tak bertembur dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis lain menjadi saksi pada hadis-hadis ini. Maka setelah disiasat-siasat, didapati dia sahih sanad, sahih matan, betul. Tiba-tiba ada sekumpulan kata, ini pun tak boleh pakai kerana dia belum mencapai martabat mutawatir. Maka kata dia tak benar. Ratusan hadis-hadis sahih akan jadi mangsa. Maka, orang-orang yang tidak mengambil khabar ahad dalam masalah akidah mengharuskan mereka menolak keyakinan yang sangat banyak yang bersumber daripada hadis ahad. Mari kita tengok. Kalau hadis ahad tak boleh pakai, apa dia punya conclusion dia? Sebab dia senarai 14, lebih kurang 14 benda yang dia nak senarai ni, semua adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Adakah kita nak tolak benda ni semua? Apa dia? Dia kata satu, keutamaan Nabi kita Muhammad di atas para Nabi dan Rasul. Hadis yang menceritakan Nabi Muhammad ni lebih daripada Nabi lain, hadis itu hadisnya ahad, bukan mutawatir.
Sekarang kita kata tidak ada ayat Quran dan hadis sahih yang kata Nabi lebih tinggi daripada Nabi yang lain. Awak gamak cakap lah tu. Kalau awak tolak riwayat sahih yang ahad, awak kena tolak ni. Yang pertama sekali, keutamaan Nabi. Yang kedua, syafaat Nabi yang agung di padang mahsyar. Hadis yang kata Nabi akan bagi syafaat kepada kita, hadis sahih. Tapi dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Jadi kita kata tak ada riwayat yang sah, yang mutawatir, Nabi akan bagi syafaat di hari akhirat. Habis apa akidah awak? Nabi tak boleh bagi syafaat di hari akhirat? Ha, itu saya tak tahulah. Hadis sahih tak ada. Hadis mutawatir tak ada. Gamak kita kata macam ni. Ini daripada hadis yang sahih. Tapi dalam kumpulan yang ahad. Dan ini berkaitan dengan akidah. Ketiga, syafaat Nabi SAW bagi orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatnya. Ketiga, semua mukjizat beliau selain daripada Al-Quran, yang cerita bulan terbelah dua, yang cerita daripada celah jari Nabi keluar ayak, kan? Mukjizat-mukjizat yang kita baca ni, ini semua adalah hadis-hadis sahih dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Yang mana Quran cerita, yang mana Quran cerita. Tapi hadis mutawatir tak lanjut. Macam mana kita nak buat cerita tu? Quran kata iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Quran kata kamu sudah hampir dengan kiamat. Bulan terbelah dua. Kita tolak hadis sahih yang ahad yang menceritakan detail bulan terbelah dua macam mana. Kita kata tak boleh pakai sebab dia bukan mutawatir. Okey, ayat ni kita nak terjemah macam mana? Kita hanya boleh kata kiamat sudah hampir, bulan terbelah dua. Macam mana bulan terbelah dua? Bila terbelah dua? Hadis mutawatir tak ada. Hadis sahih dah. Sahih dah lah. Tapi tak mutawatir. Kita tak boleh pakai. Maka pincang ayat tu. Maka pincang dia kata. Awal mula penciptaan sifat malaikat dan jin. Sifat keadaan syurga dan neraka yang tidak diungkap dalam Al-Quran. Sifat-sifat syurga yang Quran tak sebut. Tapi hadis sebut. Tinggi Nabi Adam. Tinggi Nabi Adam tu macam mana? Nikmat dalam syurga macam mana? Pokok-pokok dalam syurga macam mana? Maka semua itu dalam kumpulan hadis yang sahih, tapi dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Apa lagi? Pertanyaan mungkar dan nangkir dalam kubur. Ha, nak buat macam mana? Dia sahih lah, tapi dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Pasal tu syiah pula apa? Mu'tazilah bila sampai bab sisa kubur, dia sengak. Dia sengak. Dia hanya ambil ayat Quran aja. Sebab ini kubur, ini hal akidah. Himpitan kubur bagi mayat. Sirat, al-haud, mizan, timbangan yang memiliki dua daun timbangan. Keimanan bahawa Allah Ta'ala telah menetapkan kebahagiaan dan kesengsaraan bagi setiap manusia. Rezekinya, ajalnya ketika dia masih berada dalam perut ibunya. Saya ingat ni hadis yang kedua dalam hadis kedua ke ketiga dalam matan apa hadis 40 Imam Nawawi yang cerita Allah tiup rezeki hidup kan 40 hari pertama, 40 kedua, 40 ketiga. Itu daripada kumpulan hadis yang ahad, tapi dia sahih. Ke-10, keistimewaan-keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpul oleh Imam As-Suyuti dalam kitab dia. Khasaisul Kubra. Misalnya, masuknya beliau ke dalam syurga di masa hidupnya, beliau melihat penghuninya dan segala hal yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa di dalamnya, dan masuk Islamnya qarin, penyerta beliau dari kalangan jin. Nabi semayang gerhana kan, Nabi nampak syurga, nampak neraka. Ini semua hadis-hadis yang sahih dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Meyakini dengan pasti bahawa 10 orang yang diberitakan khabar gembira dengan syurga adalah di antara penduduk syurga. 10 sahabat yang Nabi sebut, 10 nama ahli syurga. Itu hadis yang sahih dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Tidak kekalnya orang yang melakukan dosa besar dalam neraka. Orang Islam yang tak rosak kalimah La ilaha illallah, maka dia ahli syurga. Apa pasal tu Mu'tazilah tak terima ni. Mu'tazilah kata siapa buat dosa besar, kafir.
Sebab dia tolak hadis-hadis ni. Tak apalah dia nak tolak. Kita ada mengaku Ahlus Sunnah pergi tolak sebab. 13. Beriman terhadap setiap hadis sahih tentang sifat hari-hari akhirat. Hari berkumpul di padang mahsyar yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Hadis-hadis menceritakan kedudukan mahsyar. 7 golongan manusia akan dapat naungan. Orang yang pertama akan diberi diberi pakaian Nabi Ibrahim. Kan satu Nabi apa, umat akan pergi ke Nabi itu, ke Nabi itu, ke Nabi itu. Ini semua hadis-hadis dalam kumpulan yang sahih. Jadi kita nak kata apa? Tentang mahsyar ni. Manusia berkumpul tak ada pakaian. Tidak berkasut. Aisyah kata macam mana keadaan lagu tu? Kita tak ada pakaian. Satu orang akan tengok orang lain. Nabi kata Aisyah, ketakutan hari itu menyebabkan mata manusia tak pandang tempat lain dah. Hanya fikir nasib dia. Itu dari hadis yang sahih kumpulan Ahad. Beriman kepada semua tanda-tanda kiamat seperti keluarnya Mahdi, turunnya Isa alaihi salam, keluarnya Dajjal, keluarnya api, terbitnya matahari dari barat, keluarnya binatang dan lainnya. Semuanya dalam kumpulan sahih yang ahad. Maka kita tak boleh katalah pada orang tanda kiamat kata matahari akan keluar sebelah barat. Tak boleh sebab dia bukan mutawatir. Dia cuma sahih dalam kumpulan ahad. Selanjutnya, tidak semua dalil tentang keyakinan ini hanya berdasarkan hadis ahad sahaja. Sebagaimana yang mereka katakan bahawa semuanya berdasarkan hadis ahad. Bahkan ada di antaranya hadis-hadis mutawatir. Akan tetapi kerana sedikitnya ilmu dari mereka yang mengingkari hujah khabarnya ahad, menjadikan mereka menolak semua keyakinan ini dan keyakinan-keyakinan lainnya yang bersumber daripada hadis-hadis yang sahih. Tanda-tanda kiamat, sifat-sifat Nabi ada juga dalam hadis-hadis yang mutawatir. Bukan tak ada. Bukan tak ada langsung. Ada dalam hadis mutawatir. Tapi persamaan hadis mutawatir menceritakan kelebihan Nabi, ada juga benda yang sama dicerita dalam hadis sahih dalam kumpulan ahad. Sama kedudukan dia. Cerita pun sama. Jadi saling sokong menyokong. Kenapa kita nak tolak? Hadis da'if pun, walaupun dia da'if, tapi dia disokong oleh hadis yang sahih, pun kita terima dia. Yang kita tak terima ni terkotakan tiang sorang-sorang dia. Hadis sahih tak sokong langsung. Bahkan bercanggah pula. Itu kita tak ke tepi. Jadi dia kata, kalau orang menyatakan khabar-khabar yang macam ni tak dapat diterima, kita patut semak balik. Kemudian dia kata perbahasan. Khabar daripada Nabi tentang perkara-perkara ghaib yang akan terjadi pada masa yang mendatang. Ini satu daripada mu'jizat Allah bagi kat Nabi, ikhwan. Nabi boleh cerita khabar-khabar ghaib. Kita boleh bayang, ikhwan. Kalau orang tu, kita hijrah 1438 tahun. Betul je? Yang baru ni kan? Baik. Kalau hari ni, katalah 1438. Kita ambil 38. Kalau orang tu sekarang ni umur dia 38. Artinya, dia baru umur 38 tahun. Agama yang dia anuti 38 tahun ni telah berumur 1400 tahun. Agama ni telah turun 1400 tahun. Kita baru umur 38. Agama ni dia tua kita 1400 tahun silam. Dan apa yang agama sebut 1400 tahun silam yang kita umur 38 hari ni duduk belajar agama, boleh tengok kebenaran dia satu persatu. Satu persatu boleh tengok. Yang Nabi sebut hadis dalam musim Mekah, dalam musim Madinah, Nabi boleh sebut satu-satu hadis. Lepas 1400 tahun, orang jadi doktor umur 38 boleh cerita balik 1000 tahun punya cerita tu betul. Ini kalau bukan mukjizat, apa nama kita nak bagi? Nabi bukan bomo, bukan peramal. Nabi bukan pergi mengaji mana universiti. Apa saja Nabi cerita. Yang baru ni kita jumpa Pak Mik kan, dalam bulu rumah lalat. Nabi boleh cerita. Kenapa kita rejam dalam lalat tu? Kenapa? Nabi kata kerana dia punya racun tu dominan. Nabi kata rejam, biar racun tu jatuh, penawar dia naik balik. Nabi kata kerana lalat ni pergi tamana, dia akan protect diri dia dengan racun dia.
supaya orang tak boleh buat sesuatu pada dia. Maka Nabi kata, di sebelah kanan ada penawar. Lambat sikit dia buat keluar. Kau rejam dia dalam ayak, Nabi kata. Keluar. 1400 tahun silam hadisnya keluar di Madinah. Madinah dulu bukan macam Madinah lah. Tapi orang jadi doktor hari ni, umur 38 tahun, tengok-tengok hadis itu, kalau dia tak kata subhanallah, masya Allah, dia lebih tertarik dengan profesor yang baru jumpa. Profesor tu baru jumpa, profesor tu pun baru umur 60, agama dah umur 1400 tahun. Pelik eh manusia ni. Dr. Nazim duk cerita baru ni kan, apa? Atom. Abad ke berapa? Abad ke 18. Kan? Dia kata atom lah paling kecil sekali. Tak ada dah lebih daripada atom. Masuk abad ke 20, Dr. Nazim kata, ha, ada elektron, proton, foton. Ha, macam-macam ton. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Pasal apa? Pasal Quran kata, aw asgharu min dhalik. Lebih kecil daripada itu pun ada. Allah sebut. Lebih kecil daripada itu pun ada. Dalam surah Fatir. Kata, lebih kecil daripada itu pun ada. Bukan kata zarah tu kecil. Lebih kecil atau lebih besar. Orang jumpa. Orang patut kata, masya Allah. Nabi SAW telah mengkhabarkan segala hal yang terjadi sampai datangnya hari kiamat. Hal itu adalah sebagai sebahagian dari perkara-perkara ghaib yang akan terjadi pada masa yang akan datang, yang telah diperlihatkan Allah kepada beliau. Hadis-hadis dalam masalah ni sangat banyak, sampai pada batasan mutawatir secara makna. Hadis-hadis yang cerita Nabi cerita pasal kejadian kiamat akan datang ni, bukan saja hadis dalam kumpulan Ahad, bahkan mutawatir pun ada. Dia panggil mutawatir maknawi. Lafaz yang tidak mutawatir, tapi makna hadis itu sama mutawatir. Dan khabar yang menceritakan itu begitu banyak. Tapi cara cerita tak sama. Tapi kesimpulan daripada cerita itu sama. Jadi kita panggil mutawatir maknawi. Di antaranya Allah bagi kemampuan kat Nabi boleh cerita tentang akhir zaman. Adalah hadis yang diriwayatkan daripada Huzaifah. Kata dia, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami dengan satu khutbah. Beliau tidak meninggalkan sedikit pun segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat kecuali beliau menyebutnya. Orang-orang yang mengetahuinya mengetahui hal itu, dan orang yang tidak mengetahui tidak mengetahui hal itu. Sungguh aku melihat sesuatu yang telah aku lupa daripada apa yang telah Rasulullah khabarkan, lalu aku mengetahuinya kembali sebagaimana seseorang mengenal temannya, kemudian temannya pergi darinya, lalu dia melihat kembali dan dia pun mengenalnya. Ini hadis Bukhari. Huzaifah kata, Nabi berkhutbah, tak ada satu benda dalam khutbah tu Nabi tinggal. Dalam riwayat lain kata, Nabi habis-habis subuh Nabi baca khutbah, baca-baca-baca sampai lohok Nabi berhenti semayang, naik balik baca khutbah, baca-baca-baca sampai asar. Sahabat kata, apa hal Nabi ni? Kata Huzaifah, tak ada satu benda Nabi tinggal pada akhir zaman, melainkan Nabi cerita semua. Huzaifah kata, adanya aku ingat, adanya aku tak ingat. Macam kita tengok kawan-kawan. Pernah tengok tak mana ni. Aku jadi lagu tu. Bila aku dengar sahabat cakap, aku teringat balik hadis tu. Maka ini betapa mukjizatnya Nabi. Ba'adi ahad tu selesai dah. Ni dia nak cerita pula. Sebelum dia nak cerita hadis ni, kiamat, dia kata di antara cerita pasal kiamat, cerita pasal masa depan. Masa depan maksud dia apa? Maksud dia zaman Nabi tak ada lagi. Tapi Nabi cerita zaman-zaman yang akan berlaku. Dan hak tu kita kena tahu dulu. Ini mukjizat dia. Kut-kut lah saat ni pergi dengar-dengar sebahagian umat Muhammad. Dia dengar hadis tentang benda-benda macam ni. Dia lagu duk pelik. Mana Nabi boleh cakap lagu ni? Tak payah dia kata. Tak payah pelik. Sebab yang menceritakan Nabi itu adalah Allah. Kata Huzaifah, Rasulullah mengkhabarkan kepadaku apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tidak satu pun darinya kecuali aku telah bertanya pada beliau. Huzaifah bukan kata dengar, dia tanya. Hanya sahaja aku tidak bertanya pada beliau apa yang mengeluarkan penduduk Madinah dari Madinah. Aku terlupa tanya satu soalan. Ya Rasulullah, nanti mai satu masa orang Madinah akan keluar daripada Madinah. Apa punca dia? Nanti saya aku tak ada tanya. Perkhabaran tidaklah khusus untuk Huzaifah sahaja. Bahkan Nabi pernah berkhutbah
dengan satu hari penuh untuk menjelaskan kepada para sahabat apa fitnah yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Satu hari Nabi ambil. Macam tu Nabi punya cerita. Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami pada solat subuh, kemudian naik di atas mimbar, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun lalu melakukan salat. Setelah itu beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah kepada kami hingga datang waktu asar. Kemudian beliau turun dan melakukan salat. Selanjutnya beliau naik ke atas mimbar lalu berkhutbah hingga matahari terbenam. Beliau mengkhabarkan kepada kami tentang fitnah yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Maka orang yang paling tahu di antara kami adalah orang yang paling hafal di antara kami. Macam tu punya Nabi cerita pasal hari kiamat. Huzaifah ibn Yaman berkata, demi Allah, kata dia, aku adalah orang yang paling tahu tentang setiap fitnah yang terjadi di antaraku sampai hari kiamat. Hanya sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merahsiakan kepadaku sesuatu tentangnya yang tidak dikhabarkan kepada seorang pun selain aku. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau sedang meriwayatkan hadis tentang fitnah pada sebuah majlis di mana aku di dalamnya. Beliau bersabda dengan menyebut fitnah-fitnah yang terjadi, di antaranya ada tiga yang hampir sahaja tidak meninggalkan sesuatu. Di antaranya fitnah-fitnah bagaikan angin pada musim kemarau. Di antaranya ada yang kecil, di antaranya ada yang besar. Huzaifah berkata, lalu sekelompok orang itu pergi, semuanya kecuali aku. Sampailah, Huzaifah kata, sampailah sahabat-sahabat bangkit. Dia tak bangkit, pasal itu dia tahu lebih. Dia duduk. Sampai Nabi kata, fitnah ni akan datang di akhir zaman sebelum kiamat. Macam mana angin yang datang pada musim kemarau. Kering kontang, tiba-tiba angin datang. Bergulung habis. Pasir-pasir, dia bawa pergi dengan suasana yang sunyi. Fitnah akan datang macam tu sampai mencengangkan manusia. Awaklah hidup jadi macam ni. Sampai apa? Orang lalu tepi kubur akan kata apa? Betapa untungnya hang mati awal daripada aku. Betapa untungnya hang mati awal daripada aku. Terlampau fitnah. Pakcik Bari boleh bayang. Kita, budak-budak kita, duk fikir nak bayar PTPTN duit tak ada. Orang boleh simpan duit 52 juta. Kalau betul. Orang putih kata kalau betul. Mana duit tu mai? Pak Mi, ada budak-budak nak pakai 5,000 je Pak Mi, nak buat pembedahan kecil aja jantung berlubang. Mak bapak ni suar tempurung minta. Tak ada duit. Ni nyawa anak. Ada yang major operation kan. Nak kena pakai 30,000, 40,000 nak bedah ni, nak berkeluar jantung, nak buat bateri. 50,000. Tak ada duit. Hari ni kita baru tahu, satu rakyat Malaysia, duit dia sampai bank pun tak terima. Ni rak-rak buku duit. Flash jamban tu, kalau kita tarik, 50 je dah keluar, Pak Amin. Kalau betul. Kalau tak betul, yang buat fitnah ni, makan tak habis dengan Tuhan. Lah. Kalau betul. Kita nak minta kedarah tak ada duit. Habis-habis mengaji sekolah, mengaji universiti, habis-habis mengaji universiti, pening kepala. Duit PTPTN nak bayar. Menikah tak lagi, kerja tak ada lagi, hutang. Macam kayu balak bawah di belakang. Tak ada duit. Ada orang duit sebanyak tu. Tu dia. 15 jam kira. 52 juta. Kalau 2.6 bilion. Tak bekerja apa. Boleh bayang tak? Fitnah main macam tu. Kerja orang besar ni kena tolong orang kecil. Kerja pemimpin ni tolong rakyat. Tak ada tolong rakyat ni. Allah Akbar. Antum boleh bayang fitnah mai kat kita macam mana? Fitnah mai. Tapi kita pun jadi ustaz. Kita pun tak ada duit. Jadi ustaz pun tak ada duit. Duk fikir di mana nak buat. Kita pun buat satu bedak apakah powder buh muka kita 30 juzuk Quran. Punya tak ada duit. Mana nak buat pakcik? Pakai bedak bagi comel-comel. 30 juzuk Quran.
Bukan susah buat bedak pun Pak Cik. Bedak sejuk Pak Amir. Itu pun berah ya. Kan? Duk kacau. Saya dulu masa saya mengaji Quran, guru saya tu dia duk buat bedak Pak Amir. Bedak sejuk. Saya duk tengoklah pengisak dia tu. Tuang ayak duduk, lepas tu simpan, lepas tu titik pula campur dengan daun pandan. Wangilah bedak dia. Saya pun dapat idea dalam ni. Beli bedak sejuk banyak-banyak, blend semua, boh dalam satu, boh muka kita, boh muka Ustaz lah, jangan boh muka saya. Boh muka Ustaz lah, boh-boh. Bedak Al-Iraqi, Ruqiyah, campur Quran. 30 juzuk, plus pula 5 juzuk ekstra kat atas. Jalan be. Daripada RM1, jadi RM12. Fitnah apa main sampai macam ni? Betul Nabi sebut. Tak ada ruang fitnah tak masuk. Tak ada ruang. Sampai fitnah apa? Sampai fitnah ni dah jadi selesa dengan kita. Kalau benda tu main dalam keadaan fitrah, kita curiga. Kita mau dia main dengan fitnah. Kalau orang bagi tahu kat kita agama ni free, agama ni tak ada bayaran daripada mandi mayat sampai tanam mayat free. Kita lah sama-sama kita berkeluar duit poket kita tolong saudara kita. Tak mau sekupang apa pun. Kalau agama main fitrah lagu tu, dicurigai orang tu. Ni apa ambil sekupang pun tak bayar. Dia jadi macam tu. Ni tanam mayat ke tanam bangkai kucing? Bila agama ni main pada fitrah asal, orang jadi curiga. Kita pergi habang agama tu muda. Dia kata muda apa muda lah. Tak ada 3,000 tu sama mati. Ya. Bukan kita buat ambil. No, dalam ulu banat no. Masuk ke ulu banat ni, kampung-kampung yang kita tak pernah dengar nama. Dengar nama pun lagu nak seram. Pi sana, patut pelan duk pi macam tu. Ayak pun susah masuk. Murah lah. 3,000. 3,000. Punya fitnah sampai macam tu. Fitnah. Oh, lagi kalau orang besar-besar mati, kita pergi buat tahlil rumah dia, lagi loaded lah kita. Kira agama tak main dengan fitrah dah. Doa ni tak ada sampai pada orang. Doa tu kena blok, tengah-tengah kena bayar tol. Hang bayar tol, baru doa hang sampai. Fitnah sampai macam tu. Kata Huzaifah, Nabi cerita fitnah tu yang timai dalam keadaan seperti mana angin main. Pada musim yang kering kontang. Dia kata ni adalah dalil-dalil sahih menunjukkan bahawasanya Nabi telah mengkhabarkan kepada umatnya segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat yang khusus bagi mereka. Dan tak diragukan lagi bahawa khabar ghaib tentang tanda-tanda hari kiamat telah memperoleh bahagian yang paling besar. Kerana itulah hadis-hadis yang menjelaskan tanda kiamat sangat banyak dan diriwayatkan dengan redaksi yang berbeza-beza kerana banyaknya orang yang menukil daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini mukjizat Nabi, boleh cerita kiamat nak jadi apa. Kita tak boleh buat. Kita kalau cerita, ramalan. Pasal itu kita kena ambil daripada Nabi. Nak jadi apa dan pasti akan jadi seperti mana Nabi cerita pada kita. Lepas ni dia akan main kat kita tentang benda penting dia nak cerita, pengetahuan tentang hari kiamat. Sebelum dia nak masuk pasal kiamat, benda ni dia kena bagi penjelasan dulu. Betul-betul cerita pasal hari kiamat ni macam mana kita nak faham? Kita boleh tahu ke tarikh dia? Boleh tahu ke hari dia? Boleh tahu ke? Adakah perasaan mimpi sebelumnya apakah? Dia bagi satu manhaj dulu. Dia buat main ayat Quran, dia buat main hadis dekat kita, satu tajuk ni, habis tajuk ni, dia main tajuk yang keenam pendek saja, kiamat dah dekat, baru masuk bab pertama, kiamat sudah hampir. Tapi boleh habis. Minggu depan boleh habis tajuk ni. Minggu lagi satu dah boleh masuk bab kiamat. Pasal mukadimah panjang juga. Kita pun duduk ternanti-nanti bila nak kiamat. Tajuk kiamat tapi tak baca lagi. Mukadimah dia saja. Wallahu a'lam.